Ajang Indonesia International Motor Show 2016 menjadi waktu unjuk gigi bagi para pabrikan untuk menunjukkan mobil-mobil terbaik mereka. Tak hanya mobil MPV yang menawarkan kepraktisan, ada juga mobil-mobil SUV yang dibawa para pabrikan sebagai mobil-mobil andalannya di tahun ini. Berikut adalah deretan SUV di IIMS 2016 yang tak bisa Anda lewatkan. Hyundai Tucson adalah compact SUV terbaru dari Hyundai yang meluncur pada ajang IIMS 2016. Dengan tetap mengusung desain fluid sculpture, Hyundai Tucson memiliki beberapa perubahan yang membuat tampilannya jauh lebih menarik. Banyak perubahan yang terlihat seperti pada bentuk depan, grill, lampu depan baru, hingga dimensi yang lebih besar. Meski tak ada perubahan pada sisi mesin, namun dengan mesin 2 liter bertenaga 158 tenaga kuda, masih bisa membawa Hyundai Tucson untuk melenggang dan berperforma. Perbedaannya, kali ini Tucson hanya dijual dalam satu varian dengan harga 385 juta. Chevrolet Trax adalah andalan baru Chevrolet di Indonesia. Mobil asal Amerika ini merupakan calon pesaing terkuat bagi Honda HR-V. Dengan format crossover dan bermesin 1,4 liter, ini tentu mampu memberikan Chevrolet Trax keunggulan yang tak dimiliki oleh kompetitor lainnya. Mesin 1,4 liter turbonya mampu menyalurkan tenaga hingga 140 tenaga kuda. Di bagian interior, dashboard dari Chevrolet Trax terlihat sederhana namun fungsional, dengan layar multimedia yang mendominasi bagian tengah dashboard. Dengan berbagai kelebihan tersebut, tentu Chevrolet Trax akan menjadi tawaran menarik bagi Anda yang membutuhkan crossover. Jeep Wrangler Trailstorm. Meski statusnya sebagai mobil konsep, namun Anda tak bisa melewatkan Jeep yang tampil gagah di booth Garansindo Interglobal. Wrangler ini merupakan salah satu dari 7 mobil konsep yang dihadirkan Jeep di acara Easter Safari yang berlangsung beberapa waktu lalu di Amerika Serikat. Berbasis Wrangler 4-door, beberapa aksesori Mopar menghiasi mobil ini seperti black grille, lampu LED, winch guard, hingga kap mesin dengan power dome. Meski tak disebutkan harganya, namun pengunjung bisa mendapatkan aksesoris Mopar ini di ajang IIMS. Audi Q7. Dari berbagai model yang ditampilkan Audi, Q7 tetap menarik untuk dikunjungi pada ajang IIMS 2016. SUV 7 Seater ini mengusung berbagai macam teknologi yang canggih di balik tubuhnya. Teknologi ini membuat Q7 adalah salah satu SUV terbaik di dunia. Dengan mesin V6 berkapasitas 3 liter, dengan imbuhan supercharge, Q7 mampu menghasilkan tenaga hingga 333 tenaga kuda. Dari pabrikan Jerman lain, Mercedes-Benz menjadi wakil dari Jerman pada ajang IIMS 2016. Ada dua SUV yang menarik untuk dikunjungi pada ajang IIMS, yaitu GLA Class dan GLE Class. Meski bukan SUV terbaru, namun Mercedes-Benz Indonesia menyebutkan bahwa ada perubahan pada GLA yang sekarang. Ada revisi pada bagian suspensi yang memberikan pengendaraan menjadi lebih nyaman. SUV lain dari Mercedes-Benz adalah GLE Class. GLE merupakan model big SUV terbaru dari Mercedes-Benz Indonesia. Ada 3 varian yang dijual di Indonesia, yaitu GLE 250, GLE 220D, dan GLE 400 bensin. Berbagai SUV terbaik itu dapat Anda kunjungi di ajang IIMS 2016. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa membacanya di karbe.co.id dan jangan lupa subscribe YouTube kami di Karbe Indonesia.